Mahasiswa pasca sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Batu Sumur, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat 26 November 2021. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh 3 mahasiswa S2 Stikes Kuningan dari program studi kesehatan masyarakat, diantaranya Nana Rohana, Heni Handayani, dan Nur Dewi Anggianti. Pengabdian masyarakat yang digelar di Desa Batu Sumur berupa seminar peningkatan kapasitas kader dan tokoh masyarakat. Seminar tersebut dipaparkan kepada kelompok bimbingan ibu hamil KBIH tentang screening anemia dan triple eliminasi ibu hamil. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh dosen pembimbing Stikes Kuningan, perwakilan Puskesmas Manonjaya, Kepala Desa Batu Sumur, dan tokoh agama. Kegiatan diawali dengan mengisi kuesioner, kemudian pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua artinya sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Dosen pembimbing Stikes Kuningan Dr. Hajah Mamlukah SKM MKes mengatakan bahwa pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk implementasi ilmu teori dari kampus untuk dilaksanakan mahasiswa di masyarakat. Kami dari program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Kuningan hari ini melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian mahasiswa bersama dosen. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Puskesmas Manonjaya dan Kepala Desa Batu Sumur yang sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian. Tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa bisa mengaplikasikan teori yang didapatkan di kampus, dilaksanakan di masyarakat, khususnya di Desa Batu Sumur. Tujuannya agar bisa melakukan inovasi pelayanan kesehatan, bisa melakukan promosi kesehatan di masyarakat pedesaan. Tentunya ini juga diharapkan bisa membawa perubahan baik pengetahuan, sikap maupun perilaku, khususnya dalam kegiatan ini adalah ibu hamil. Jadi tujuan dari penyuluhan pada hari ini juga meningkatkan pengetahuan khususnya kader, yang mana kader adalah fasilitas dari ibu-ibu hamil, di mana nanti berharap bahwa kegiatan ini bisa berkontribusi terhadap penurunan angka anemia pada ibu hamil khususnya di Desa Batu Sumur. Semoga kegiatan ini juga bisa bermanfaat untuk Puskesmas Manonjaya, capaian targetnya khususnya untuk ibu hamil yang ada di Desa Batu Sumur. Mahasiswa S2 Stikes Kuningan, Nana Rohana menerangkan pengabdian masyarakat di Desa Batu Sumur dalam rangka pemberdayaan kader untuk pemeriksaan anemia dan triple eliminasi. Untuk saat ini, mahasiswa atau pasca sarjana STIKU dengan kegiatannya yaitu pengabdian masyarakat di Desa Batu Sumur dalam rangka pemberdayaan kader posyandu untuk pemeriksaan anemia triple eliminasi. Nah, diharapkan dengan pemberdayaan kader ini nanti ke depannya semua unsur khususnya kader yang ada di wilayah Batu Sumur bisa mendeteksi lebih awal terhadap penyakit anemia ini untuk lebih memudahkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi kepada ibu hamil ini agar tidak terjadi anemia pada ibu hamil. Dan ke depannya kontribusi ini bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kecamatan Manonjaya, khususnya di Desa Batu Sumur. Sementara Bidan Koordinator Puskesmas Manonjaya Siti Aminah merasa bangga dan mendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa pasca sarjana Stikes Kuningan.
Ia berharap kasus anemia pada ibu hamil di Desa Batu Sumur bisa diangkat dan ditangani sedini mungkin. Jadi dengan adanya pengabdian masyarakat dari mahasiswa pasca sarjana STIKU ini, kami sangat bahagia, sangat bangga ya, sangat mendukung. Karena semoga dengan ada pengabdian masyarakat ini, kasus anemia di Desa Batu Sumur ini pada ibu hamil bisa terangkat dan bisa ditangani sedini mungkin, sehingga bisa menurunkan angka kesakitan pada ibu hamil ya. Karena pada saat ini untuk deteksi anemia di desa, khususnya di Desa Batu Sumur ini belum 100%. Jadi dengan pengabdian ini saya berharap bisa meningkatkan kapasitas kader dan juga inovasinya kelompok KABI, yaitu kelompok bimbingan ibu hamil. Kepala Desa Batu Sumur Haji Endang Ruhimat mengucapkan terima kasih kepada dosen dan mahasiswa STIKES Kuningan. Peningkatan kapasitas kepada KBAIH sangat bermanfaat bagi warga Desa Batu Sumur. Alhamdulillah adanya kegiatan kapasitas KABI atau yang disingkat kelompok KBIH dengan ibu hamil di Desa Batu Sumur, dan saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing dari dosen STIKES Kuningan beserta mahasiswanya yang datang ke Desa Batu Sumur untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil di Desa Batu Sumur sangat bermanfaat sekali. Dari Manan Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Usep Kusnadi, Tasik TV, mengabarkan. KBIH Batu Sumur. Yes, yes, yes.